Kembali lagi bersama Bola Radu. Misteri kehilangan Rozaimi Rahman terungkai. Selepas sekian lama menyepi dari arena bola sepak Malaysia, bekas penyerang berbisa skuad bawah 23 tahun negara, Rozaimi Rahman akhirnya muncul semula dengan pasukan yang baharu. Rozaimi yang dahulunya pernah digelar Nima Malaysia, kini kembali ke kancah bola sepak dengan beraksi untuk Macan FC dalam saingan Piala Al-Ihsan 2023 bagi Liga M4. Macan FC merupakan kelab bola sepak yang berasal dari Sarawak. Bagi saingan Piala Al-Ihsan 2023, kumpulan terbahagi kepada 3 zon. Zon 1 adalah bagi zon tengah dan selatan. Zon 2 pula adalah zon bagi pasukan di pantai timur, manakala zon 3 pula bagi pasukan di Borneo. Macan yang diletakkan di zon 3 Borneo kini mendahului carta dengan mengumpul 7 mata selepas mengharungi 3 perlawanan. Setakat ini, mereka masih mengekalkan rekod tanpa kalah. Selain Rozaimi Rahman, Macan juga dibarisi seorang lagi pemain bintang yang pernah menyarung jersi skuad kebangsaan. Pemain yang dimaksudkan ialah anak jati Sabah, Azizan Nordin. Kehadiran Azizan ke Macan juga agak mengejutkan kerana Azizan merupakan salah seorang pemain skuad Liga Super Penang FC musim lalu. Rozaimi dan Azizan sememangnya sangat sinonim dengan pasukan Sabah. Namun mereka sudah tentu mempunyai sebab yang tersendiri mengapa mereka memilih untuk beraksi di Liga Amatur berbanding Liga yang lebih tinggi sebelum ini. Terima kasih kerana sudah menonton dan jumpa lagi di video yang seterusnya. #RaduTatapRadu